Malika Tewengsbasan, Lee Sung Won, pemirsa. Dari sisi kiri pertahanan dari Oman, kali ini lepaskan umpan Ucu tadi. Sangat baik maksudnya, memberikan umpan terobosan yang diarahkan kepada Sung Jin Yong. Terlepas dari ada dua kebobolan yang diperoleh oleh dia. Ya, lagi-lagi terus bola dikuasai oleh para pemain Korea. Sebuah shooting kali ini, hampir saja lagi-lagi kaki kiri dari Yong Hak tadi, pemirsa, masih menyampe di kanan gawang Masin Yassin. Baik, kita lihat, pupus lah harapan Oman. Oh baik, kali ini berhasil, kita lihat sebuah peluang. Satu kesempatan gagal kembali diraih oleh Oman, memanfaatkan sebuah kesalahan di belakang dari Korea. Ada sebuah kesempatan sebenarnya, ini mungkin kesempatan yang cukup baik, kesempatan terbaik yang bisa diperoleh oleh Oman ya di babak yang kedua ini. Ini kita lihat ada sebuah kesalahan yang dilakukan, kemudian juga ada terupas tadi dari Sultan ya. Dan sayang sekali ada Kim Ji So yang sangat baik juga. Lee Sung Won, baik sekali. Kita lihat kembali peluang bagi Korea Selatan kali ini dalam kotak penalti. Kita lihat, pemirsa, gol! Satu gol yang sangat indah diperlihatkan tadi oleh Sung Jun Yong. Kembali berubah kedudukan menjadi Korea 3, Oman 0-7. Sebuah kerjasama yang sangat sederhana, sangat baik. Dan kali ini kita lihat main Kim Yong Hak tadi yang melakukan cutback. Tenang sekali, ada dua bahkan tiga pemain yang berada di area Sun Jin Yong. Namun kita lihat posisinya yang baik, membuat dia dengan tenang menyontek bola dengan kaki kanan. 3-0, karena tubuhnya cukup menjulang. Jadi bola-bola mati, bola-bola udara mungkin akan lebih banyak atau lebih sering kita lihat di pertandingan kali ini, di sisa waktu. Semua angkat bola dalam kotak penalti kali ini, peluang! Oh, satu heading dilakukan oleh Kim Jin Su. Masih menyamping di kanan gawang dari Nasin Yassin. Iya, tadi posisi yang sebenarnya sangat bebas sekali untuk melakukan tandukan Kim Ji Su. Tadi mungkin juga kalau dia cutback mungkin akan lebih punya peluang di sana, akan lebih bisa dimanfaatkan oleh Lee Sung. Saya rasa mereka juga sebagai tim unggulan juga berusaha untuk secepat mungkin. Oh kali ini peluang emas dalam kotak penalti kita, pemirsa. Satu peluang dan sebuah heading. Hampir saja. Masih menyamping di kanan gawang dari Masin Yassin. Sebuah heading dilakukan oleh Lee Jun Sang. Ya, sedikit perbedaan ya, walaupun masih belum ada peluang juga sampai dengan detik ini. Masih baik. Nanti kotak penalti, semua tendangan langsung kali ini masih jauh dari sasaran gawang Kim Jun Hong yang memang praktis dalam pertandingan ini, hanya bisa melihat rekan-rekannya bermain di babak pertama dan kedua. Iya, Bait Subia tadi yang mendapatkan ruang ataupun peluang ya, syuting dari kaki kanan, kaki terkuat dia menerima sodoran dari, terlepas dari dominasi Korea Selatan yang masih menjadi milik mereka, tapi main-main baru yang dimasukkan cukup memberikan kebebasan atau perubahan. Oh, umpan yang sangat baik, kita lihat, pemirsa. Kali ini gagal melakukan sebuah tendangan. Ada gangguan yang dilakukan oleh pemain belakang Said Gaib tadi kepada nomor 19 Kim Ji Sung. Ya, ini yang saya katakan mental pemain bertahan ya, Said Gaib. Ketika dia tahu memang tidak mungkin juga melakukan tackle, tapi kehadiran dia, ini dia. Tetap membuat lawan itu menjadi kesulitan untuk melakukan syuting. Cukup membuat repot juga dengan positioning dan tinggi tumbuh yang menjulang. Ya, masih Kim Hee Sung. Sebuah tendangan langsung dan gol kali ini. Kim Hee Sung sebagai pemain pengganti berhasil menambah keunggulan menjadi 4-0 untuk Korea. Iya, selesai sudah ya pertandingan ini. Kita lihat bagaimana lengkap, sempurna satu paket. Korea Selatan mampu menang 4-0 atas Oman. Dan penutupnya adalah pemain pengganti yang masuk dari bangku cadangan, Kang Seong Jin, yang menusuk dari kanan. Kemudian dengan cepat dia mengelabui dengan melakukan cutting inside dan melakukan shooting dengan kaki terkuatnya ke sudut kanan jauh. Dan kali ini Khalid dipertahankan. Kali ini kembali masih di halo pemirsa. Belum berhasil dan wasit asal Uzbekistan sudah memberikan pelipatnya tanda berada di pertandingan di mana Korea Selatan berhasil mengalahkan lawannya dengan skor 4-0. Sebuah awal yang sangat baik bagi Korea di Piala Asia U20 2023 ini. Skor akhir, Korea Selatan 4, Oman 0.